dia ribut. Assalamualaikum, balik lagi di channel Sobat Kuliner, Kulineran Sob. Nah, Sobat Kuliner kali ini lagi ke tempat makan yang lagi ngehits nih. Karena katanya di sini infonya makanannya enak-enak banget. Nah, dia di sini tuh nyediain banyak menu enak. Karena menunya banyak, jadi Sobat Kuliner di sini nggak sendiri nih Sob. Sobat Kuliner bareng sama. Halo. Nah, ini namanya Kakas Budianto, channel YouTube gue. Bang Kakas Budianto, channel YouTube-nya. Sama Bang? Senda dari As Kuliner. As Kuliner lagi, As Kuliner lagi. Nah, penasaran kan? Langsung aja daripada penasaran, sobat-sobat tonton videonya. Tapi seperti biasa, Sob. Sebelum sobat-sobat tonton videonya, jangan lupa yang ini dulu. Buat sobatku semuanya, sebelum kita mulai nonton videonya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Dan buat sobatku yang muslim, udah pada sholat belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu. Selesai itu, kita lanjut nontonnya Sob. Nah oke Sob, kita sudah sampai tempat kulinernya. Seperti biasa, sebelum Sobat Kuliner kulineran, Sobat Kuliner mau melakukan ritual yang seperti biasanya nih, yaitu pakai body care dulu. Yang jadi andalannya Sobat Kuliner yaitu Scarlett Body Lotion. Wow. Nah, Scarlett Body Lotion enak nih, bisa ditaruh di tas karena dia ada lock and lock-nya nih, jadi aman Sob. Nah, karena Sobat Kuliner baru beli 2 body lotion terbaru dari Scarlett, yaitu yang Freshy dan yang Romansa, kali ini Sobat Kuliner mau ngadain Scarlett Lotion Battle nih Sob. Sebenarnya 2 body lotion dari Scarlett ini memiliki kandungan yang sama, yaitu mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Manfaatnya adalah membantu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, serta menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Sekarang kita coba nih Sob, keduanya. Yang satu di tangan kanan, yang satu di tangan kiri. Penggunanya sangat mudah. Pertama copot dulu lock and locknya. Pas kita aplikasikan ke kulit kita, ini teksturnya yang lembut dan adem, bikin kulit tambah halus dan bikin tambah cerah Sob. Body lotion Scarlett ini bakal makin maksimal kalau kita juga pakai produk body scrub dari Scarlett Sob. Aman untuk semua jenis kulit dan terdaftar di BPOM. Nah ini dua-duanya udah dipakai dan aduh, ini wanginya langsung semerbak di mobil nih. Wah, seger banget yang ini. Waduh, wangi banget. Jadi kalau buat Sobat Kuliner sih, Sobat Kuliner lebih suka yang ini nih, karena wanginya dia, waduh, ini nggak perlu pakai parfum lagi, udah wangi banget Sob. Kalau yang ini dia bikin tambah seger kayak baru mandi. Kira-kira varian mana nih yang cocok buat sobat-sobat atau yang sobat-sobat suka? Langsung aja Sob dicobain semua varian body lotion Scarlett yang bisa sobat-sobat beli di WA ini atau di Line dan Shopee Mall. Semuanya Sobat Kuliner taruh di link deskripsi. Nah kalau udah full protection dari Scarlett, langsung nih Sob kita kulineran. Oke Sob, kali ini Sobat Kuliner mau ngajak kuliner yang unik nih. Namanya Pondok Ifong. Di sini tersedia berbagai macam kuliner khas Toboali. Nah, Sobat Kuliner nyobain ada yang namanya mie ikan. Wah, bukan mie ayam Sob, tapi mie ikan. Nah, tempatnya sobat-sobat bisa lihat kan, ini cozy banget dan sudah banyak nama-nama terkenal yang kunjungan ke sini Sob. Daripada makin penasaran, langsung ya Sob kita intip sedikit cara masaknya buat menu-menu yang Sobat Kuliner pesan. Silakan Sob. Sekali lagi, atas cuminya.
ini model gimana? Ribut gak? Kalau ribut jangan ributan begini. Biar ribut. Oke. Okay. Saya video kok. Duh, ini kuahnya masih baru. Nah oke sob, sobat kuliner sekarang udah di depan menu-menunya nih. Ini yang paling bikin sobat kuliner penasaran yaitu mie ikan. Wih, biasanya kan ada mie ayam, nah ini mie ikan. Nah selain mie ikan, kita juga mesen ini nih, sop sapi, tapi pakai sumsum. Wah, gede banget sumsumnya loh. Oh, segede bang kakas loh. Emang gue gede. Nah ini terus ada sop buah Taiwan. Terus kita ada pempek, kita pesan pempek, katanya ini cocok banget dimakan sama ini. Nah, terus yang ini lempah ikan atau lempah, kalau di sini kita pesannya lempah komplit ya. Karena selain ikan juga ada teman-temannya ikan ya. Nah, ini teman-temannya SpongeBob, kita lihat ya. Ini isinya segar-segar banget nih, ada udang, ada cumi. Oh, ada sayurannya dan cabenya gede-gede banget. Nah, langsung sob, kita sikat sob makanannya. Oke sob, sudah ada di depan kita nih, siap makan menu-menu yang dari Pondok Ipong. Nah, ini yang bikin penasaran banget nih, mie ikan. Biasanya adanya mie ayam ya di luar-luar, tapi di sini ada mie ikan. Nah, katanya harus campurin ini dulu. Kita racik dulu nih sob, sedikit, cukupnya. Sama ditambahin ini nih, yang bikin ngiler juga dari tadi. Lima, biar kayak Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Tekstur mie-nya nggak lembekan, jadi enak gitu, kenyal-kenyal gimana gitu di gigit. Kuahnya segar banget, berarti dicampur jeruk sama sambalnya tadi. Nah, di sini juga ada ini-nya nih, mirip tekwan, tapi nggak tahu apa nih. Kita cobain aja. Ikannya wangi banget, aroma ikannya dapat banget, nggak amis tapi wangi ikan. Sangat sop. Kalau makan pempek pakai kuah, pakai cuko itu biasa ya. Nah ini pakai kuah mie ikan. Luar biasa. Secara keseluruhan buat sobat kuliner sih ya, yang pertama kali nyobain mie ikan ini pembuatnya, kalau dikasih nilai 8,5 dari 10 lah. Buat yang gak suka ikan karena bau amis, disini gak ada amis sama sekali. Terus si kuahnya ini bikin tambah seger banget nih sob, karena dia rasanya pedas seger gitu. Mantap banget pokoknya. Jangan lupa masih ada dua menu lagi yang sobat-sobat tadi udah lihat masaknya, yaitu namanya lempah ikan. Ini katanya khas Kebuali. Dia isinya ada ikan-ikan ya, ikan tenggiri sama ini cumi, udang. Terus ada ininya nih, buah yang paling sobat kuliner suka, nanas. Wah, kita cobain dulu kuahnya, seruput sob. Bismillah. Wah, kuahnya itu asam pedas tapi ada seger-segernya. Ini nanasnya berasa banget. Enak. Seger banget loh, asam. Cabenya mantap banget cabenya nih. Cabenya gendut-gendut kayak sosnya. Terus jangan lupa ikan kita sikat sob. Bismillah. Nasi ikan sama cabenya plus kuahnya, dimakan sob. Bismillah. Cabenya nggak tempromannya doang pedes nggak, pas digigit pedes banget tapi bikin tambah enak. Wah, langsung keingetan cabenya nggak gerak-gerak ini ya. Sikat. Bismillah. Ikan yang biasanya amis di sini nggak ada sama sekali ceritanya amis.
Disini segar banget. Buat lempah ikan ini, Sobat Kuliner kasih nilai 8,8 dari 10 sob. Karena ini, aduh, ini pasti orang yang gak suka ikan pun pasti jadi suka. Segar banget rasanya. Ada sop sapi dari Pondok Ipom. Nah ini khasnya adalah sum-sumnya tebel banget, sobat-sobat bisa lihat ya. Kalau gak kelihatan, langsung aja kesini, cobain kuahnya dulu sopnya. Bismillah. Nah, ini kita makan dagingnya dulu sop. Dagingnya empuk banget. Lagi. Langsung kita sikat sum-sumnya sop. Oh, mantap semua ya. Nah, ini sob. Oh, sum-sumnya. Sedot sob, bismillah. Aduh, Masya Allah. Aroma sum-sum tuh emang gak pernah salah. Sedot ya, biar cepet nih. Atau ini dikocok dulu. Allah, udah lama gak makan enak kayak gini nih. Ah, suka banget. Nah, ini di sini ada dessertnya lagi, yaitu es Taiwan. Wah, khas Pondok Ipoh, ini mantep banget ini. Ini berbagai jenis buah-buahan segar, tambah kacang merah, ditambah kaldu atau sop buah yang mantap banget. Nah, oke, sebagai penutup, kita makan es campur Taiwan. Nah, ini ada berbagai macam isian. Kalau sobat-sobat kuliner coba sebutin ya. Ada semangka, ada mangga, ada melon, ada buah naga, ada cincau hitam, ada kacang merah, ada kacang hijaunya. Waduh. Terus ada pangaling juga nih. Semakin diaduk semakin kelihatan di sini. Kita seruput dulu ya. Seruput sob. Waduh, Masya Allah. Waduh. Segernya buah-buahan tadi tercampur sama gurihnya si kacang hijau ini, manis gurihnya kacang hijau, jadi cocok banget sob. Tadi nggak mau. Wah, cocok banget. Ini bahannya lebih premium kayaknya. Tapi rasanya asik banget. Buat es buahnya, karena saya penggemar es buah, saya bisa kasih ini poinnya 9 dari 10 sob. Karena bahannya premium, terus rasanya pas, gak blendek, manisnya gak blendek, ada asam dan ada pulen-pulennya dari kacang gitu. Mantap banget pokoknya. Nah, oke, sobat kuliner mau nikmatin dulu nih sajian dari Pondok Ipoh. Buat sobat-sobat semua yang penasaran sama kuliner-kuliner yang tadi sudah sobat kuliner makan, jangan lupa sob, mampir ke Pondok Ipoh. Alamatnya ada di link deskripsi, tinggal klik aja, nyambung ke Google Maps atau Waze. Ayo kita lestarikan kuliner Indonesia, ayo kita lestarikan penegak kuliner. Sobat kuliner, kulineran sob, makan! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.